Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, akan melakukan penertiban terhadap beberapa koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif lagi. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemko Batam selama tahun 2018, sebanyak 131 koperasi yang sudah tidak aktif, bahkan alamannya pun sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sejak Oktober 2018 ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah meminta kepada setiap kelurahan dan kecamatan agar memasang pengumuman selama 2 bulan tentang daftar koperasi yang tidak aktif di wilayahnya. Lurah Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Muhammad Ali mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya Dinas KUM untuk penertiban ini. Kami sangat mendukung sekali program pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam, pihak kelurahan, turut serta membantu untuk mengecek koperasi-koperasi yang ada di wilayah kami. Kami berusaha akan menghimbau kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah kami supaya kalaupun ada permasalahan, supaya bisa berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Atas hasil monitoring yang dilakukan dan koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan, Pemko Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mengajukan usulan tentang pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM. Daftar 131 nama koperasi yang tidak aktif ini juga diumumkan di website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.